Sebagai bentuk dukungan dalam pencegahan penyebaran COVID-19, Polres Minahasa terus menggenjot pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat umum. Terkini vaksinasi bagi masyarakat umum di Polres Minahasa dilaksanakan pada hari Jumat 9 Juli 2021. Pelaksana tugas Kapolres Minahasa KBP Tommy Bambang Soisa SIK mengatakan upaya itu akan terus dilakukan pihaknya dalam mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Minahasa. Polres Minahasa bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat dalam melakukan kegiatan pemberian vaksin di sejumlah lokasi. Dengan tujuan untuk mempercepat vaksinasi di Kabupaten Minahasa agar supaya masyarakat terhindar dari wabah virus corona. Kali ini Polres Minahasa bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa memvaksin 100 orang untuk tahap pertama dan 110 orang yang menerima vaksin tahap kedua. Tujuan kegiatan ini adalah kita mempercepat pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Minahasa. Jadi dari Polres sendiri kerjasama dengan Dinkes untuk menginfokan kepada masyarakat dan melaksanakan kegiatan-kegiatan vaksinasi ini, tentunya supaya masyarakat di Kabupaten Minahasa ini bisa terhindar daripada wabah COVID-19. Jadi seperti itu. Untuk masyarakat, ya kami dari Polres menghimbau agar masyarakat yang belum melaksanakan vaksin agar segera dapat melaksanakan vaksin, yang tujuannya adalah menjaga kesehatan kita bersama, menjaga kesehatan keluarga, teman, anak. Kapolres juga mengimbau kepada masyarakat yang sudah divaksin untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas sehari-hari. Dari Tondano Minahasa, Tim Sulut News TV, Christian Tangkere melaporkan.